kadang-kadang orang yang gak sadar diri harus dibikin sadar biar dia itu sadar gitu. Orang yang gak sadar diri emang sekali-kali. Kadang-kadang orang yang gak sadar diri harus dibikin sadar biar dia itu sadar gitu. Orang yang gak sadar diri emang sekali-kali harus bikin sadar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Taribus TV, welcome back to channel Taribus TV. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami akan menyajikan kabar berita artis terbaru dan juga kabar berita artis terupdate untuk Anda hari ini. Hidupnya Loli dirusak oleh Nikita Mirzani. Loli doakan sang ibu cepat sadar dan taubat. Namun sebelum kita lanjut ke pembahasannya, jangan lupa untuk subscribe channel ini terlebih dahulu. Bila Anda suka dengan videonya, jangan lupa untuk memberikan like dan tuliskanlah komentar Anda di bawah ini. Dan tontonlah videonya dari awal hingga selesai agar Anda tak gagal paham. Selamat menonton. Setelah menggunggah video menangis dan membongkar aib Nikita Mirzani, Laura Maizani Naseru Arsi atau yang akrab dipanggil Loli juga membuat pernyataan bahwa lelah diperlakukan buruk oleh sang ibu. Pernyataan yang ditulis oleh Loli dalam unggahan Instagramnya yang diunggah ulang oleh akun Lambe Danu. Dalam unggahan itu, ia tak segan menyebut Nikita Mirzani berkuasa karena uang. Ia juga belak-belakan menyebut dirinya dirusak oleh sang ibunda. Capek dah capek, terserah dah mau ngapain, terserah. Manusia zaman sekarang kalau ada uang berkuasa, tulis Loli. Cuma mau bilang, makasih udah jadi orang tua yang ngerusak anaknya sendiri. Sambungnya lagi, Loli mengatakan seharusnya Nikita Mirzani malu suka bikin huru-hara sebagai anak kandung. Ia mendoakan agar Nikita Mirzani bisa cepat sadar. Dan manusia buat kesalahan kayak Mimi enggak pernah aja. Harusnya yang malu Mimi, udah 38 tahun, tapi kontroversial, enggak bisa hidup tenang, kata remaja 16 tahun itu. Dikit-dikit posting, sama aku aja begitu, gimana sama yang lain? Mau yang diungkit-ungkit juga, semoga Mimi cepat sadar, imbuhnya lagi. Bukan hanya untuk Nikita Mirzani, Loli juga mendoakan orang-orang di sekitar ibundanya untuk sadar dan bertaubat. Loli menegaskan bahwa memang lebih baik nama belakangnya menggunakan nama ayah sambungnya, Antonio De Dola. Percaya aja udah omongan dia biar semuanya selesai, beres. Bisanya cuma ngejelekin anak sendiri dari dulu. Udah cukup sampai di sini. Udah paling benar pakai nama Laura Brenguel De Dola, ungkap Loli. Perseteruan ibu dan anak itu semula hanya saling menyindir. Namun kian memanas, sampai-sampai keduanya mulai membongkar aib masing-masing. Nikita Mirzani membongkar tingkah nakal Loli di Instagram, yang dibalas video Loli menangis sambil membeberkan perilaku buruk sang ibu. Konflik antara anak dan ibu yang dialami Nikita Mirzani dengan Laura Maizani alias Loli sepertinya belum akan mereda dalam waktu dekat. Dalam unggahan stories yang sudah dihapusnya, Loli kembali menuliskan curhat tentang perasaannya yang terkekang.